kalau di Gresik jualan gudeg itu kesulitannya lebih ke bahan baku, karena bahan bakunya seperti nangka dan krecek itu harus didatangkan dari luar kota. Yang akan menampilkan Om Sera. Rasanya itu harus menyesuaikan masyarakat Gresik. Endex. Yang cenderung ke asin, sedangkan gudeg sendiri itu dari Jogja rasanya cenderung ke manis. Karena peminat gudeg di Gresik juga banyak menerima rasa yang sudah dikombinasikan dari rasa awalnya. Harapannya dengan adanya acara ini masyarakat tahu kalau di sini juga ada gudeg yang rasanya hampir mirip sama Jogja. Pak Ganjar, boleh dong kapan-kapan mampir untuk merasakan gudeg dari geraiku. Semangat Pak Ganjar. Nah.